Yang kedua mungkin doa orang tua ya. Nah, doa-doa orang tua kita juga yang dulunya lumpuh di tahun 2012 terus di tahun 2022 bersinar lagi, yaitu Pak. Sebenarnya banyak perjalanannya. Dan terima kasih juga teman-teman dimanapun kalian berada, media, semua online, semua yang udah selalu support saya, akhirnya sudah berjalan dengan lancar dan berdiri. Come on guys, kita kesana. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.